Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk MCAMIC tolak perlawaan Sanusi tinggalkan Barisan Nasional sertai Perikatan Nasional. Kuala Lumpur, dua parti komponen Barisan Nasional iaitu MCA dan MIC menolak tawaran Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri nanti. Jawapan itu menyusul kurang 24 jam selepas tawaran dibuat Sanusi selaku pengarah pilihan raya Perikatan Nasional antara lain turut mencadangkan supaya MCA dan MIC meninggalkan Barisan Nasional. Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong melalui akaun Facebooknya, beliau sekadar memberikan komen ringkas "No" sambil memuat naik tangkap layar beliau disiarkan sebuah portal mengenai pelawaan Sanusi itu. Beliau bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Berkongsi reaksi sama, Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran menegaskan parti itu pada masa ini tidak dapat mempertimbangkan tawaran untuk bekerjasama dengan PN dalam PRN nanti. Beliau bagaimanapun berterima kasih kepada Sanusi atas tawaran berkenaan. Kita akui MIC memiliki hubungan baik dengan PAS dan Bersatu kerana pernah bekerjasama membentuk kerajaan sebelum ini. Namun, MIC masih kekal mendukung titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. MIC juga tidak dapat mempertimbangkan pelawaan Sanusi ketika ini kerana parti sudah membuat keputusan untuk tidak bertanding dalam PRN kali ini, katanya. Menteri Besar Kedah melalui sesi khas bersama Sanusi yang disiarkan dalam talian malam tadi menegaskan Perikatan Nasional tidak keberatan memberikan kerusi kepada MCA dan MIC untuk bertanding dalam PRN nanti sekiranya dua parti itu meninggalkan Barisan Nasional. Sanusi juga mencadangkan MCA serta MIC menyertai PN yang mampu menawarkan tempat untuk calon kedua-dua parti itu bertanding di kerusi campuran pada PRN tidak lama lagi. Pelawaan itu susulan kepada kenyataan dibuat MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam PRN di enam negeri nanti. Dalam pada itu, Vigneswaran menegaskan tidak timbul isu MIC akan meninggalkan BN kerana perkara berkenaan tidak pernah dibincangkan meskipun membuat keputusan untuk tidak bertanding dalam pilihan raya di enam negeri bulan hadapan. Ketika ditanya mengenai pendirian MIC terhadap PAS yang didakwa parti ekstremis, beliau bagaimanapun menolaknya kerana tidak pernah melihat sebarang unsur ekstremis ketika MIC bekerjasama dengan PAS membentuk kerajaan sebelum ini. Ketika MIC membantah kandungan syarahan pendakwa bebas Dr. Zakir Naik sebelum ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri tampil mengingatkan Zakir supaya menjaga sensitiviti pelbagai kaum dan agama di Malaysia, katanya. Saya sama sekali tidak bersetuju dengan dakwaan PAS parti ekstremis kerana kita pernah bekerja dengan PAS dan tidak nampak unsur ekstremis walaupun mereka memang sensitif dalam isu agama sebagaimana saya tidak setuju DAP dituduh sebagai parti komunis. Saya harap dalam PRN ini, pemimpin parti yang mahu meraih undi jangan gunakan isu sensitif dengan menuduh parti lawan ekstremis komunis tetapi ketengahkan isu rakyat dan tawarkan janji mengikut kemampuan untuk ia ditunaikan, katanya.